Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah hari ini tuh kita dapat kunjungan tadi dari tempat Bang Deka ya kita ya. Iya, makan-makan tempat Bang Deka. Terus Bang Yopi ini sudah hampir 2 bulan enggak sini Bang Yopi ya? 2 bulan. Gimana tuh kabar Bang Yopi? Alhamdulillah sehat, Bang. Oke. Ya, macam inilah. Mohon maaf jarang sini saya nih. Iya, enggak apa-apa. Ya, karena ada kegiatan lain enggak bisa sering-sering ke sini. Oke, teman-teman, jadi hari ini tuh sudah masuk jam 14 lewat 25. Dan alhamdulillah juga ini ada Bang Anton Channel. Selamat datang, Bang. Kasih, Bang. Pondok Kota Kunil. Dan ada Bang Vero juga. Vero. Nah, ini juga ada anak dari BT. Udah nggak asing lagi ini. Oke, teman-teman, jadi inilah suasana di sini saat ini. Tuh, di sana tuh ada Abah sama Ahli JTM. Ini udah tengok Abah. Lagi manduk itu ya. Nah, manduk. Itu nanam cabai. Teman, jadi setelah dari tempat Bang Deka tadi ya. Ya, Om. Ini Bang Ardi. Alhamdulillah, teman-teman. Ini saya main ke tempat Om Yota ini. Ya, sudah lama enggak silaturahmi. Dan di sini juga di pondok Om Deka tadi, Om Yota sudah ngasih masukan, wejangan agar saya lebih semangat lagi membuat sebuah karya ataupun konten-konten, teman-teman. Kalau Om Wirta, Om Deka ini, ya itu senior kami, teman-teman. Berkat bantuan beliau lah para YouTuber pemula ini bisa maju gitu. Mungkin kalau tidak ada Om Deka ataupun Om Wirta belum sampai sini. Betul, Om Wirta? Enggak juga lah, itu niat dan usaha kamu juga. Iya, yang pentingnya kami sebagai YouTuber pemula ini mengucapkan ribuan terima kasih. Nah, kedepannya kami akan lebih semangat lagi, lebih berkarya lagi. Dan juga teman-teman, di sini sudah lama saya tidak main ke kebunnya Om Deka dan Om Yerta ini, sudah banyak kemajuan. Pertama sih pondoknya Om Deka itu sudah ada tamannya di depan rumah Om Yerta juga ya kan. Sudah ada kandang ayam. Pokoknya kalau saya bilang sih ini villa gitu. Villa. Keren, teman. Betul. Ini juga banyak tanaman gitu. Tanaman, ubi ya kan. Untuk teman-teman yang datang kemari ya persilakan gitu kan. Wirta dan Om Deka terbuka itu untuk siapapun ya, Om ya. Iya, betul. Jadi ini sedang manduk-manduk, teman-teman. Jadi lahan akan ditanam cabai. Ini ya? Iya. Itu anak tani BT itu rajin. Ada Bang Anton, ada BT, Bang Vero, ada Abah juga, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah setelah tadi kita ngerumput bagian belakang dapur dan sekarang kita tuh dikunjungi oleh teman-teman. Ada ini yang pegang kamera saya, Bang Ardi JTM, Bang Peru, Bang Anton, dan juga itu di ujung ada anak tani BT, teman-teman. Jadi setelah ini kita akan ke rumah Bang Deka untuk berkunjung ke sana juga. Namun sebelumnya kita mau panen ubi dulu, teman-teman. Oke. Yang pertama kita harus punya alat, yaitu mandau alias parang. Oke, teman-teman, jadi singkong ini akan saya panen beberapa pohon, nantinya akan saya bagikan ke teman-teman yang berkunjung seperti Bang Adi, Bang Anton, anak tani BT, dan Bang Vero. Ini sudah layak panen itu Bang Adi ini. Oh, besar Om ya. Lumayan lah. Wah. Woi. Mantap.
Ada yang patah nggak ya? Nggak ada ya? Nah, satu. Itu be bang, kamu nyapa itu biar mau nyabut nih. Ya. Buang tuh loh idenya batang ya. Oh. Oke teman. Kata Bang Anton ini, buang dulu ya. Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Nah. Gak ada yang putus satunya ya. Itulah kutungnya. Nah, dulu. Ini lagi kita ambil yang pinggir sini, Bang Anton. Nah, inilah teman-teman. Ubi Bang Mirta kuning-kuning. Gitu teman-teman. Oh. Ada. Ini cabut lagi. Cabut lagi. Sekilan juga. Buat enggak, Bro? Buat sampai kita ya. Apa tadi ini enggak dikolok? Dikolok. Wah, besar teman-teman. Tuh, ada banyak enggak tuh. Berapa bulan? 6 bulan tadi ya. Di situ. Oh, patah. Patah aja. Patah ini, teman-teman. Tapi enggak. Patah. Betul enggak? Ini bahasa Betul. Nah, lah. Ini, teman-teman. Besar, ini patah. Tak sedikit. Ini juga. Bangkung deh. Mai. Hei, tuh. Ini ngat ini. Ayo tuh. Goyo. Nah. Ah, tuh, maju. Ah, ini sih kena. Oh, not. Di situ ke situ narinya. Nah. Oh. Oh, bontok-bontok. Besar. Wah. Oh. 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 Coba lagi galak. Enggak di dalam. Nih lah. Jadi teman-teman di sini itu nanti akan kita tanam dengan pepaya California. Jadi lahan kita siapin dulu. Gitu teman-teman. Teman-teman, jadi kayu besar-besar. Ini subur-subur. Hai. Ini Bang Wirta yang paling besar. Ya. Besar. Ini tadi kita tarik. Apa ini ujungnya? Kaca. Wuh.
Mantap. Singkong. Ini yang besar ya. Oh, bang, bang. Untung enggak loncat. Jadi ini panen pertama ini, Bang. Yes. Mana baginya? Kurang enggak ini satu lagi, guys. Pohon lagi dah, Bang. Ini kasih sama Anton nih. Kalau saya enggak salah. Hah? Enggak usah. Kamu enggak? Ya. Kenapa? Sebabnya ini pemirsa tempat saya kan ada juga ini ubi. Oh, ini saya sering juga ini panen ubi. Jadi tanaman anak tani gitu. Ini kasih sama Bang Anton sama Bang Terry aja. Ataupun Bang RD CDM. Oh, jadi ini dibagi tiga aja ya, betul ya? Ya. Kamu enggak mau itu ya punya aja di rumah ya? Ya, saya sudah punya. Tapi sebenarnya beda loh rasanya. Ya, kalau saya pengen sih saya mampir ke rumahnya ataupun Bang Terry atau rumahnya Anton enggak sudah dimasak nanti Bung Irfan. Siap-siap. Oke. Jadi ini kita bagi tiga aja ya untuk Bang RD. Bang. Tapi cocok juga menak ngami sikok lagi. Sedikit iki. Oh, sampai lagi yuk. Ini kayaknya terlalu sedikit, teman-teman. Bang RD, kamu mau daun singkong? Banyak sekali loh daun singkong itu, enggak itu. Iya, Om. Nanti kita om. Ambil ya, Bang RD ya. Iya. Bang Anton juga, Bang Vero mau. Banyak loh. Ada di rumah. Ada juga. Iya. Bang Anton? Siap jadi. Nah, Bang Anton jadi. Iya, ada. Kalau si Bang Anton itu teman-teman dikasih apa-apa tidak bakalan nolak. Jadi Bang Anton itu memang dia enggak punya bukan enggak punya kebun. Tapi usaha dia itu di rumah jual pulsa, Bang Anton ya. Iya. Jadi kalau kita ambil satu lagi, Bang ya. Ya boleh, ya, apa? Itu Anton. Oke, teman-teman, itu anak tani BT. Ambil satu lagi kita ini ambil itu madanya. Adanya apa itu mungkin satu wadah sama itu udah enggak cukup arahnya kan nyek lah mana kamu basing mana Pangaton yang mana basing basing kak Pangadi yang mana Pangadi basing Om. Hah? Basing Om. Gimana nih tampak apa sih lah deh? Apa sih lah lagi nanti? Ini jadi. Tidak tidak. Kuri apa itu? Kak itu nak itunya. Itu nyenak magi kamu juga kamu masukin gitu. Oh yang mana kamu? Basing Om. Hah? Yang mana jadi? Kamu yang milih kak? Aku tak. Mana lah Pangadi yang mana? Yang mana? Aku terakhir be. Jadi basing kak? Ya. Jadi basing kak jadi. Jadi kak masuk ke siko, masuk itu siko jadi gabung beda. Gabung beda. Alhamdulillah kita dikasih ubi sama Om Wirta kunil kunil. Siko. Siko ya masuk lagi baik kak be. Siapa ni? Umat ai banyak kalau dia. Banyak, udah main suka be kamu kak. Ya, ya, ya. Kau untung itulah. Ini bikin bubur lemak nih. Mana ya? Bikin bubur. Ayo. Bikin bubur direbus, direbus, kasih gula aren ya, enak ya. Gula aren, gula aren. Oke, teman-teman jadi alhamdulillah ini singkong kita untuk Bang Anton, Bang Vero, Bang RD tadi. Itunya enggak ada ya. Bang Yopi ya. Bagi ya dikasihin, hah? Bagi ya. Oh bagi, ya. Iya. Oke teman-teman, jadi sekarang tadi Bang Anton mau daun singkong juga, jadi kita ambil. Bang Vero enggak ya? Enggak. Ada di rumah soalnya kemarin ada kakak aku yang ambil kebun dia kan dikasih. Jadi ada di rumah. Pak Ardi, daun singkong mau ya? Kalau untuk daun singkong di kebun ada Om. Ada teman-teman ada. Oke. Makasih Bang ya. Ya sama-sama. Kopi kayunya. Siap sama-sama. Ya.
Makasih Om Wirta. Iya. Udah dikasih oleh-oleh sama Om Wirta. Ubi kayu. Udah tadi udah makan lemang juga kan di pondok Om Deka. Alhamdulillah. Oke. Okay. Saya. Makasih Bang. Ya, sama-sama. Apa ubinya? Ubi. Besar. Jadi kesini dikasih ubi. Ya. Aduh, luar biasa. Jadi kita mau petik daun singkong dulu dikit. Dan di sini Om Irta itu mau mengambil dan ubi untuk bakal oleh. Oke, kita lanjut ke kandung kita ambil dan oleh dari Irta dan ini daun ubi. Daun ubi teman-teman, tempat Bang Irta banyak. Banyak kali teman, ini enggak kalah petik-petik lagi. Ini makin dipetik makin banyak Bang Anton. Iya, ini memang khusus untuk sayur. Sayur ini Bang. Iya. Kebetulan di rumah istri suka ya. Bang. Saya juga hobi ini. Jadi teman-teman, istrinya Bang Anton ini suka lihat kegiatan saya di YouTube ini. Jadi awalnya kita nggak kenal Bang Anton ya. Iya. Sering ke rumah Bang Anton, beli pulsa. Kenal Bang Anton. Jadi buat teman-teman yang baru berkunjung atau mendengar nama Anton Channel, nah boleh kunjungi teman-teman, bantu like, subscribe dan juga share video-videonya supaya Bang Anton ini lebih semangat lagi membuat video tentang cara memulai usaha atau berwirausaha teman-teman. Jadi lah Bang, banyak cukup. Hah? Ya bantu Bang ya, sedikit lagi kalau. Sedikit lagi teman-teman, ini nanti kecut. Bukan kecut sih, kalau dimasak itu apa namanya, layu. Layu sedikit. Kecut. Ini roboh tadinya tinggi, ternyata ini juga harus ada pengalaman. Jadi kalau udah tinggi harus dipotong Bang Anton. Kalau nggak dipotong jadi gini nih, roboh. Bisa burukan. Em cukup Bang, lo banyak ya Bang. Oke. Okay. Teman-teman ini sudah cukup untuk servis dan satu di sini. Ini untuk kerja besok saya sudah ada sayur teman-teman. Oke, nah Bang Anton. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke rumah Bang Deka. Jadi Bang Deka tuh mengundang atau mengajak untuk makan-makan. Oke teman-teman, lanjut kita ke rumah Bang Deka. Ya. Tadi Bang Deka ngajak untuk makan lemang bersama. Ya. Ada Bang Anton, Bang Ardi, Natani Beti. Oh ada Pak Ardi. Baik sekali teman-teman, ini bawa ini. Bawa air ya. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah kita sudah kumpul-kumpulnya. Terima kasih banyak Bang Ardi. Ya, terima kasih Om Wirta. Ini juga ada Bang Pero, thank you. Terima kasih. Sama-sama Bang. Bang Anton, terima kasih, kasih. Bang. Ya sudah berkunjung. Bang Deka juga. Bang Tani BT, wadar. Jadi konten ini teman dibantu ini yang pegang kamera tadi, bukan kamera sih, HP, sama Bang ini. Hai. Mudah-mudahan kalian suka. Jadi sekarang sudah sore, kita juga mau pulang ke desa teman-teman. Kebetulan desa kita tuh sama Bang Anton. Bang Anton sama Bang Pero. Bang Adi, mau ikut ke desa juga? Balik. Jadi sini Bang Irta mau ke desa jadi ya. Untuk mingulan. Ya, terima kasih banyak Bang Deka. Ini Bang Pero mau balik. Terima kasih Bang Pero sudah ya. Mampir. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Bang ya. Sama-sama.
Nih, ngomong juga. Oke, tanaman kita dikasih ini sama Bang Deka. Pulang ke desa. Abah nggak pulang, Mbak ya? Nginep ya. Jadi di sini malam ini ada Abah teman-teman yang jaga pondok dan juga kebun. Oke, teman-teman kalau gitu terima kasih sudah nonton. Apabila kalian suka jangan lupa bantu like, share, komen dan juga subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.